seperti tercermin dengan semangat dan antusiasme dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. Ratifikasi selain juga mendorong proses pembenahan di tingkat nasional, tentu juga kita bisa bersama-sama melihatnya sebagai sebuah peluang untuk semakin menempatkan Indonesia sebagai dan merealisasikan komitmen Indonesia di dunia internasional sebagai the bridge maker yang selama ini juga sudah ditunjukkan dalam diplomasi internasional Indonesia di berbagai forum, entah itu di tingkat negara-negara ASEAN dengan mengambil lead untuk merealisasikan terbentuknya satu mekanisme sub-regional Komisi HAM di tingkat ASEAN ataupun mempelopori inisiatif serupa di antara negara-negara OIC atau bahkan di beberapa forum-forum internasional yang lain termasuk di forum PBB yang lainnya. Dan tentu saja apabila ini terwujud sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, ELSAM, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional dan berbagai kelompok yang lain tentu akan sangat bangga bahwa bangsa kita bisa berada di dalam barisan terdepan komunitas dunia yang berani mengakhiri dan menindak pada kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai musuh paling serius dari kemanusiaan di dunia.